This is the time where the energy sector needs our help to meet the society demand. Bright and fresh new ideas are expected from younger generation to solve this crisis. To bridge the knowledge gap between the energy expertises and me, you, and literally everyone who are about to be involved in it, prepare and build yourself competent for the upcoming energy demand together with ENERCA. belajar online. Duh, tapi kenapa ya belajar topik keenergian aja banyak kan pakai bahasa Inggris? Susah banget nih nangkepnya. Enerclass.com kini hadir untuk menjawab segala kegundahanmu di bidang energi. Pakai bahasa Indonesia loh dan diisi langsung oleh para praktisi yang telah berpengalaman di bidangnya selama bertahun-tahun. Yuk tunggu apa lagi? Daftarkan dirimu sekarang juga. yang sudah hadir udah 160 106 orang. Nah, kita akan memulai acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang dalam acara SPE UPN Webinar yang bertema Checking It Up of Social Water Drilling at a Glance. Nah, acara ini diselenggarakan oleh UPN Veteran Yogyakarta SPI Student Chapter yang ber kolaborasi dengan ENERKA dan didukung oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta. Nah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, saya Angelika sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Mr. Jerry Tobing sebagai pembicara pada hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah bergabung dalam acara pada malam hari ini. Nah, sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu ada pembacaan peraturan mengenai webinar, sesi membership, sambutan dari perwakilan NRK, sambutan dari project manager SPI UPN webinar, Sesi foto bersama, sesi presentasi, sesi tanya jawab, pemberian e-certificate, games, dan pengumuman pemenang, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, sebelum memulai acara pada hari ini, untuk kelancaran acara kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan terkait dengan webinar. Yang pertama, untuk seluruh peserta mungkin diharapkan untuk mematikan mikrofon pada saat sesi presentasi berlangsung. Dan untuk sesi tanya jawab, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur raise hand ataupun dapat bertanya melalui kolom chat. Terkait dengan games untuk peraturannya akan disampaikan pada sesi gate. Nah, selanjutnya ada sesi membership dari UPM Veteran Yogyakarta SPI Student Chapter. Selamat menyaksikan video berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hopefully you stay healthy. My name is Frento Apono and I'll be presenting to you the beneficiary of going to be membership of spe. what is spe? spe is the largest individual member organization serving managers, engineers, scientists, and other professionals worldwide in the upstream segment of the oil and gas industry. our vision is to advance the oil and gas community's ability to meet the world's energy demands in a safe, Environmentally responsible and sustainable manner. Our mission is to collect, disseminate, and exchange technical knowledge concerning the exploration, development, and production of oil and gas resources and related technologies for the public benefit, and to provide opportunities for professionals to enhance their technical and professional competence our student members spread all over the world which is more than 330 student chapter spe make it easy for you to network with industry professionals and potential employers upan spsc established in september 1997 with more than 800 student members we were very proud with our achievement, which is outstanding student chapter awards and gold standard awards since 2010. The benefits you'll get by joining us: first, having opportunity to broaden knowledge and skills about drilling fluid, software, and CV interview; second, having opportunity company visit to recognize the companies of oil and gas. Third, having opportunity to participate in seminar, summit, conference, and the others. Fourth, having monthly subscription to SP's official magazine. And the last, having access to paper library, wiki, and glossary related to the oil and gas industry. So, what are you waiting for? To become SPU student member, you can contact us on our official social media at Instagram at SPUpenYogyakarta, at LinkedIn at SPUpenVetranCokcokrada Chapter, at Line at SPUpenYogyakarta, and at Google Plus SPSC.FTM at upenvyk.ac.id. We cannot wait to see you as a part of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu ada sambutan dari perwakilan NKK kepada saudari Astrini Yuswandari, dipersilakan. Halo Angel, suara aku udah masuk ya? Masuk mbak, aman. Oke, okay. kabarin ya kalau keputus-putus ya. Soalnya kadang wifi-nya ngajak berantem ya. Oke, okay. oke. Okay. Anyway, uh, Thank you banget ini buat teman-teman SPUPN, uh, saya perwakilan dari NRK ya, mau ngucapin terima kasih banyak nih udah mau kolaps. Ini kolaborasi pertama kita ya, Angel ya, kalau nggak salah ya. Iya, yeah, betul mbak. Oke okay deh. Nah, dan juga welcome nih buat 114 participants yang udah ada ya di Zoom saat ini, nih keren banget sih. Ini malam apa ya kalau boleh tahu? Oh, malam Senin ya. Malam Senin, besoknya udah mau weekdays nih, pasti lagi ngumpulin amunisi kan buat siap-siap produktif kembali Nah, bener tepat banget nih berarti ikutan sama energy show malam ini biar ikutan produktif gitu kan, ini warming up dulu. Nah, karena lagi fase warming up buat produktif, saya mau nge-remind semua partisipan yang ada di sini. Energy show malam ini kita bawanya enyaan. Akan ada kegalauan, kegundahan mengenai, sh mengenai shallow water drilling ya. Langsung aja ketik pertanyaan kalian di chat box-nya, kayak gitu. Nah, mungkin bisa langsung di next Mbak Angel atau operator. Uh, udah, sudah, Mbak. Uh, Oke. Okay. Sip, sorry banget tadi ada iklan ya. Kucing saya lagi berjalan-jalan nampaknya. <laughs> Oke. Okay. Anyway, ini buat teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin udah ikutan sama Ener Show, mungkin baru sekali ini ya lihat tentang apa sih sebenarnya ENRK, Ener Class. Nah, Buat teman-teman nih yang masih penasaran, di sini ada beberapa hal yang ingin saya emphasize. Pertama, NRK adalah is an edutech company yang khusus banget nih bergerak di bidang keenergian. Nah, di sini kenapa sih bergerak ke bidang energian, Kak? Kenapa nggak cuma migas? Kenapa nggak cuma panas bumi? Teman-teman udah lihat sendiri ya, kemarin kita ngadain webinar tentang geothermal, dan sekarang kita ngadain webinar tentang oil gas. Itu adalah bukti bahwa kita pengen banget nih spreading awareness ke teman-teman sekalian bahwa kita di bumi ini, kita tuh Ternografi nggak cuma energi terbarukan, tapi juga ada energi fosil. Jadi alangkah baiknya nih kita mempelajari semua sumber energi agar kita bisa mengutilisasi masing-masingnya secara optimal kayak gitu. Karena di masing-masing region, teman-teman, gak semua tempat ada sumber migasnya, nggak semua tempat ada sumber energi terbarukannya. Jadi which one is which, kita utilisasi secara maksimal kayak gitu nah di sini ada dua produk dari Enerka yang mau saya emphasize yang pertama ada namanya Enerclass.com itu adalah online learning courses pertama di Indonesia yang khusus banget di bidang keenergian dan di sini kita pakai bahasa Indonesia diisi langsung juga sama praktisi yang udah bekerja di bidangnya selama bertahun-tahun. Jadi nih, buat teman-teman yang selama ini belajar dari learning platform lainnya, pakai bahasa Inggris, udah gitu kan bidang energi tuh rumit banget. ya nggak, Angel? ngerasa kayak gitu nggak? Technicality-nya susah ya kan? Bener, Mbak. Nah, kalau di-deliver pakai bahasa Inggris, ribet lagi nggak, Angel? Buat nge-convert insight-nya. Uh, iya sih, Mbak. Nah, ya kan? Jadi di sini di Enerclass kita pingin nge-deliver ilmu-ilmu semua yang teman-teman mudah nangkepnya dan kita pun juga serve uh, beberapa level ya dari basic, intermediate dan advance. Nah buat teman-teman yang penasaran tentang konsep dari si Enerclass ini bisa langsung pergi ke browsernya dan ketik www.enerclass.com kayak gitu. Nah uh, platform kedua yang mau saya emphasize adalah si Enerclub. Jadi Enerclub itu basically wadah riset ya yang akan menghubungkan antara mahasiswa fresh graduates dengan orang-orang yang udah ada di dalam industri dan ingin publish paper. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih yang daftarin diri di Enner Club dan bisa bergabung ke salah satu timnya, kalian akan mendapatkan kesempatan untuk publikasi paper dan nama kalian tuh ter-acknowledge loh zaman sekarang gitu kan penting banget nih buat punya karya tulis yang bisa dikenang oleh banyak orang kayak gitu. Nah mungkin itu aja so far untuk Platform wahana bermain lainnya ini kan. Jadi NRK kan kayak playground ya Ada jungkat-jungkit, ada ayunan. Teman-teman bisa langsung aja pergi ke browser uh, website-nya NRK ya. Ketik aja www.nrk.com kayak gitu. Nah, mungkin bisa langsung next lagi Mbak Angel and friends. Iya, nampaknya lagi ini ya nge-like. oke oh, okay. sip. <laughs> nah anyway di sini buat teman-teman yang lagi buka lewat PC mungkin lebih gampang ya langsung ambil HP-nya nih sekarang juga ayo siapa yang belum follow Instagram, LinkedIn dan juga YouTube-nya Enerclass baik banget juga nih yang sering nanya ke admin ya kayak kak aku nggak bisa nih keluar masuk dari Zoom-nya aku bisa akses webinarnya dari mana ya kalian nyalain aja nih tombol notifikasi atau icon loncengnya dari YouTube-nya Enerclass karena untuk semua webinar kita live stream di gitu gitu dan semua tayangan ulangnya pun juga bisa kalian saksikan di YouTube channelnya Ener Class mungkin nanti dari adminnya Ener Show bisa langsung passing link-link dari masing-masing sosial medianya ya ke chatbox. box jadi biar teman-teman gampang buat ngefollow masing-masingnya kayak gitu nah di sini juga mau saya mau sharing buat teman-teman yang belum punya link in Mbak Angel udah punya link in belum sudah nah mantap hmm. banget nih kalau udah punya link in udah ke build belum link innya hmm. <laughs> Anyway, uh, ya. Biasanya saya dulu juga belum, uh, saya dulu masih kilaf ya. Saya juga belum terlalu aktif di LinkedIn. Baru akhir-akhir ini -akhir juga aktif di LinkedIn. Ternyata ngerasa nih bahwa LinkedIn itu sepenting itu. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang masih meng-underestimate the power of LinkedIn to your career and professionalism base, wah kalian salah banget kan. benar harus nge-build, LinkedIn kalian dari sekalian dari sekarang sorry banget nih terus kalau uh, ikut kepanitiaan volunteering and stuff like that tulis aja deskripsinya what are you guys achievement kayak gitu di link. jadi biar untuk uh, self branding sekalian ya kan itu aja sih mungkin dari saya untuk NRK kayaknya nggak ada slide lagi ya tentang NRK-nya ya saking seringnya ngomong nih mbak Angel saya sampai lupa slide -nya apa, -apa <tuh> udah sepertinya. udah ya nah, itu di chat box Uh, link dari sosial medianya NRK, enerka, Club semuanya teman-teman silakan langsung diklik masing-masingnya ya. itu aja mungkin dari saya uh, semangat belajar malam ini. jangan sungkan-sungkan buat tanya. mbak angel udah cantik banget nih malam ini untuk menyambut teman-teman ya kan. nanti juga pembicaranya dan keren banget. jadi yang lagi skincarean biar makin semangat gitu kan. <laughs> oke okay, mungkin Uh, sudah mbak, mohon maaf tadi putus-putus suaranya Yes, udah itu aja Angel so far dari saya okay, Thank you terima banget kasih. buat teman-teman SPUPN Oke, okay, terima kasih banyak buat Mbak Astri ini Untuk infonya Jangan lupa sosmednya NRK ada di kolom chat Boleh dicek nanti Nah, selanjutnya ada sambutan dari Project Manager SPI UPN Webinar kepada Saudara Julian Iqbal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julian Iqbal Azhari sebagai Project Manager dari SPI UPN SC untuk acara webinar malam hari ini. Uh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jadi Tobing sudah menjadi speaker pada malam hari ini. Terima kasih Pak. Uh, selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Astri dan Mbak Ratna dari perwakilan NRK sudah mengajak uh, SPUPN untuk berkolaborasi pada malam hari ini. Uh, semoga acaranya uh, nanti lancar. Amin. Uh, kemudian juga berterima kasih buat teman-teman uh, peserta dari berbagai ini ya berbagai mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang sudah ada yang sedang berkuliah. Selamat datang di acara webinar. Semoga uh, harapannya webinar ini bisa menjadi salah satu uh, kegiatan uh, untuk improve diri, untuk improve diri kita masing-masing di masa pandemik yang kita tahu sendiri pasti rasanya mager sekali untuk uh, bisa berproduktif seperti itu. Uh, harapannya itu tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila banyak uh, salah Antara kata dan lain, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Julian Iqbal. Acara selanjutnya ada sesi foto bersama kepada seluruh peserta. Boleh sebentar ditolong, dinyalain dulu kameranya. Ya, masih banyak yang belum dinyalain. Mungkin bisa dinyalain dulu. Oke, okay. hmm. satu, dua, tiga. Sekali lagi, boleh kalau mau bergaya atau mau berpose. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Nah, sebelum kita memasuki acara ini, supaya kita lebih mengenal nih dengan pembicara kita, saya akan membacakan mengenai CV pembicara. Mr. Jerry Tobing merupakan seorang drilling practitioner Beliau lulus dan mendapatkan gelar S1 dan S2-nya pada tahun 2003 dan 2011 pada jurusan teknik perminyakan di Institut Teknologi Bandung. Beliau memiliki pengalaman selama 15 tahun pada industri minyak dan gas yang berfokus pada pengelolaan operasi pemboran baik onshore maupun offshore, work over operation, dan engineering. Saat ini, Mr. Jerry Tobing bekerja sebagai drilling manager pada perusahaan Petronas dan juga konsultan independen sejak tahun 2018. Pada bulan Agustus tahun 2016 sampai April 2020, beliau menjadi salah satu pengajar di Universitas Tanri Abeng. Mr. Jerry Tobing juga memiliki pengalaman sebagai senior drilling engineer di perusahaan Petronas pada tahun 2013 sampai 2016 dan senior drilling engineer di PT Pertamina Hulu Energi pada tahun 2016 sampai 2018. Selain itu, beliau memiliki banyak pengalaman dan peran dalam perencanaan dan pengembangan pemboran onshore maupun offshore. Demikian untuk pembacaan CV. Nah, untuk para peserta, di sesi presentasi apabila ingin bertanya bisa langsung chat aja di kolom chat dan untuk sesi presentasi kepada Mr. Jerry Tobing, dipersilahkan. Oke, selamat malam. Terima kasih, Angel, uh, untuk uh, waktu yang diberikan kepada saya um, sambil saya share screen ketika saya mendapat undangan ini dari pihak NRK khususnya ada yang menarik eh, yang ada di benak saya seperti membayangkan Family 100, apa yang Anda pikirkan tentang Yogyakarta? Karena kolaborasinya kan dengan dengan eh, UPN Yogyakarta ya jadi yang ada di pikiran saya, apa ya Yogyakarta? Mungkin zamannya nggak sama lagi kali sekarang ya, kalau dulu ingatnya kelak Yogyakarta kembali ke kotamu, gitu ya? Kalau sekarang, apa kira-kira Angel yang yang jadi uh, apa, hits lah di Jogja? Kayaknya, kalau sekarang masih di pelajar, Pak. Ya, kota pelajar oh, masih kota pelajar, ya? Oke, 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 Angel dan teman-teman uh, dari SPI S.C. UPN. Veteran Yogyakarta, terima kasih juga untuk kesempatan dan undangan yang sudah diberikan kepada saya. Ini hanya sharing session, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada NRK yang sudah mau berkolaborasi juga dengan SPI UPN Yogyakarta. Semoga ilmu yang saya bagikan, pengalaman yang saya bagikan bermanfaat untuk khususnya teman-teman mahasiswa. Karena tadi sebelum sesi kita ada briefing, saya tanya ke panitia yang daftar mahasiswa atau fresh graduate atau yang engineer berapa orang? Kurang lebih persentasenya 60% mahasiswa dan yang menariknya itu yang sudah cukup punya experience itu hampir 30%. Jadi uh, ini mungkin kolega-kolega saya yang mungkin udah lama nggak ketemu juga. Jadi ya uh, ini ajang ajang silaturahmi juga sekaligus uh, apa namanya uh, berbagi lah sama teman-teman dari uh, UPN Yogyakarta ya. Oke okay. untuk menghemat waktu kita slide saya sudah kelihatan ya Angel ya? Sudah Pak aman. Man ya. Oke. Okay. Sesuai dengan judulnya yang tadi sudah disampaikan, sebetulnya ini juga uh, menyesuaikan dengan milenial nih, teman-teman milenial. Padahal sebenarnya intinya tuh jack up rig operation. Tapi ini kan terkesan glamour ya. Jacking up offshore shallow water drilling at a glance. Sebenarnya ini sekilas tentang jack up uh, operation. Jadi uh, karena kalau melihat ini biografi saya, saya memang tadi sudah dijelaskan secara singkat, singkat oleh Angel, perkenalan saya memang hampir 80% karir saya itu berada di shallow water operation, drilling ataupun walkover. Jadi ya mudah-mudahan apa yang saya dapatkan ini sungguh bermanfaat. Kemudian saya sengaja tulis juga nih paper publication untuk mengencourage teman-teman mahasiswa. Tapi coba teman-teman bisa lihat di sini. Saya cuman punya empat paper. Paper pertama saya waktu saya mahasiswa. Setelah itu vakum, sibuk dengan urusan pekerjaan. Kemudian hampir eh, 10 tahun ya. Saya usahakan lagi buat paper terkait dengan wellbore stability. Baru vakum lagi, sibuk lagi kerjaan, dan ini dari 2019 saya memang sedikit berkomitmen paling enggak tiap tahun tuh satu paper satu lah di tengah-tengah kesibukan pekerjaan. Karena intinya sharing yang bisa kita lakukan ini juga menjadi salah satu wadahnya. Saya senang ada uh, hikmah di balik COVID juga sebetulnya. Jadi banyak webinar, jadi banyak sharing ya. Tapi salah satu wadah juga ya sebenarnya melalui paper ini untuk kita berbagi apa yang sudah kita lakukan dan lesson learn di tempat-tempat lainnya. Oke, okay. uh, presentasi ataupun sharing saya malam ini sebenarnya untuk uh, memperkenalkan ke teman-teman mahasiswa UPN Yogyakarta pada khususnya dan juga rekan-rekan sekalian terkait dengan operasi lepas pantai khususnya di laut yang relatif dangkal uh, yang akan saya bahas mungkin dari sisi planningnya, preparationnya seperti apa, sampai dengan tahap eksekusi. Di sini saya akan eh, sedikit meng, mengulas juga apa sih bedanya dengan eh, land operation. Mungkin kalau eh, di water kalau sudah ada yang mengikuti perjalanan NRK ini sudah beberapa minggu belakang juga sudah dijelasin eh, sama rekan saya juga, Bang Roni. Nah, tapi kita sekarang fokusnya ke shallow water, jadi saya mau coba menekankan apa bedanya sebenarnya dibanding dengan land operation, dan kira-kira resiko-resiko apa sih yang membuat dia berbeda juga dibanding dengan uh, operasi di darat atau di land operation. Oke, okay. uh, ini outline-nya ada empat uh, bagian besar. Yang pertama akan saya... Uh, Rangkum terkait dengan drilling khususnya well planning Bagaimana kita merencanakan suatu pengeboran tersebut Kemudian ini biar tidak uh, sedikit membosankan Bicara ya teknis kita cerita sejarah sedikit ya Bagaimana sih perjalanan offshore itu uh, Sehingga sampai ada jack up rig itu bagaimana perjalanannya Lalu saya akan menyinggung sedikit uh, jack up rig operation Khususnya bagaimana pergerakan rig ataupun uh, rig moving istilahnya Kemudian ini yang tadi saya sebutkan di awal, major challenge-nya dibanding uh, operasi atau kegiatan di darat. Oke. Apa itu drilling yang efektif? Ini sebagai pendahuluan, teman-teman uh, saya yakin kebanyakan backgroundnya petroleum engineering nih dari UPN ya semoga benar tebakan saya uh, sudah cukup familiar mestinya dengan drilling pengeboran, tapi kira-kira bagaimana sih drilling yang efektif itu apakah hanya sekedar membuat suatu sumur, lubang sudah selesai habis itu kita tinggalkan atau ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan sebetulnya kalau bisa kita Tekankan, ada tiga hal penting yang kita kategorikan drilling yang efektif tersebut, sama dengan ilmu keteknikan lainnya. Saya ambil contoh mungkin yang cukup familiar dengan ilmu otomotif, lah. Otomotif, bagaimana tim teknis membuat mobil itu faktor yang paling penting mereka perhatikan adalah keamanan. Bagaimana mobil tersebut didesain sedemikian rupa. Agar bisa digunakan aman oleh masyarakat umum, nah, sama halnya dengan suatu sumur pengeboran, ini adalah uh, faktor yang paling utama dalam kita merencanakan suatu sumur pengeboran. Harus safe aman. Nah, hal ini tentunya mempertimbangkan berbagai safety factor dan uh, mas pasti cukup familiar dengan bagaimana kondisi kalau terjadi blowout well control issue ataupun kendala-kendala operasi lainnya karena ketidakamanan sumur atau sumur tersebut tidak didesain sedemikian rupa sebagaimana mestinya jadi yang paling pertama memang safe sumur tersebut harus aman nah yang kedua karena sumur ini tujuannya mengalir nya minyak dan gas dalam industri kita yang sekarang terkait dengan eh, energi fosil. Nah, bagaimana eh, penggunaan atau tujuan daripada sumur tersebut yang pasti harus berguna. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar ngebor, aman habis itu tidak bisa mengalirkan minyak. Itu juga useless. Jadi itu faktor yang kedua yang harus diperhatikan dalam eh, mempertimbangkan suatu pengeboran yang efektif. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan biaya. Kalau kita bisa ngebor aman, kalau kita bisa eh, eh, merangkum atau melakukan suatu optimasi sehingga sumur tersebut memang bisa digunakan untuk mengalirkan minyak dan gas. Namun pada akhirnya kalau desain kita itu terlalu mahal, mungkin spek-spek yang kita gunakan terlalu high class semua, akhirnya sumur tersebut juga tidak berguna. Karena prinsipnya perusahaan itu untuk mencari untung. Bisnis itu harus berjalan kalau ada keuntungan. Jadi faktor yang ketiga yang harus diperhatikan dalam perencanaan suatu pengeboran efektif adalah low cost atau cost efficiency. Baik selanjutnya bagaimana sebetulnya drilling proses itu? Ini untuk merefresh khususnya teman-teman di petroleum engineering atau kalaupun ada mahasiswa dari tempat lain mungkin yang bukan backgroundnya drilling. Ini juga sebagai pengenalan buat rekan-rekan mahasiswa sekalian. Drilling proses, drilling proses itu adalah proses pemotongan batuan, ya, pemotongan batuan yang menggunakan yang kita sebut dengan mata bor atau drilling bit, dengan membentuk lubang yang berbentuk lingkaran seperti ini, yang berbentuk lingkaran, sorry yang berbentuk lingkaran dengan menggunakan rig. Jadi yang namanya drilling erat kaitannya memang dengan rig atau menara bor. Yang mana prosesnya itu melakukan proses pemutaran pipa dengan menggunakan drill string yang kita sebut atau pipa bor. Oke, setelah proses pengeboran itu terjadi, ini ilustrasi saja. Setelah terjadi, kemudian lubang tersebut diturunkan casing atau steel pipe yang mana ukurannya pasti lebih kecil daripada lubang yang kita bor kemudian ditempatkan di dalam lubang tersebut setelah dia diletakkan dilakukanlah proses penyemenan, penyemenan melalui pemompaan dari dalam casing sehingga terisi semua semen tersebut tergantung desainnya kita di mana top of semen yang kita mau atau permukaan semen yang kita inginkan yang kita sebut dengan anulus. ini yang namanya anulus. oke okay. uh, angel uh, sorry saya ini sedikit nanti kalau kira-kira sudah ada beberapa pertanyaan silakan saya dikat uh, untuk bisa langsung menjawab biar juga apa namanya acaranya juga cukup hidup ya nggak saya sendiri yang ngomong biar lebih ini baik pak oke okay. Nah, bagaimana sih proses per, per, perencanaan sumur tersebut atau perencanaan pengeboran? Nah ini simple simple flowchart sebenarnya yang coba saya buat biar teman-teman khususnya dari petroleum engineering UPN bisa lebih gampang lah mengingat ataupun memahami ya proses bagaimana perencanaan pengeboran tersebut. Jadi Target pengeboran kita harus berkolaborasi, sebenarnya. Jadi, drilling tersebut tidak bisa, atau tim drilling tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada kolaborasi dari tim-tim yang lain, khususnya geoscientist, geologis, geofisis, kemudian dari rekan-rekan subsurface juga, dalam hal ini petroleum engineer, reservoir engineer, sehingga didapatkan yang namanya prospect development. Dari prospek development tersebut nanti akan tergantung tipe sumurnya, tergantung eh, eh lapangannya bagaimana yang mau kita kembangkan. Biasanya akan diberikan target di bawah permukaan. Nah, dari target tersebut kita bisa mendesain di mana titik eh sumur yang akan kita tempatkan di permukaan. Nah, tahap selanjutnya biasanya kita melakukan offset well study atau eh, bahasa Indonesianya mungkin eh, studi terkait sumur-sumur di sekitar yang pernah dibor. Nah, di sini kita akan melihat apa saja problem pengeboran yang pernah dijumpai di daerah tersebut di sumur-sumur lainnya yang pernah dibor. Apakah eh, sumur tersebut bisa mencapai target ataukah ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari offset well tersebut, termasuk di dalamnya bagaimana mereka mendesain casingnya, lumpurnya, perkiraan harinya, dan lain sebagainya. Nah, proses yang sama akan kita lakukan juga dalam flow proses berikutnya dari apa yang sudah kita pelajari dari sumur-sumur yang pernah dibor sebelumnya. Nah, yang pertama, itu kita perlu ketahui, port pressure, atau tekanan formasi. Nah, ini kerat kaitannya. Lagi-lagi, kita harus berkolaborasi, biasanya dengan rekan-rekan subsurface, dengan rekan-rekan geologis, teman-teman geologis, sehingga kita bisa mendapatkan berapa sih perkiraan daripada tekanan formasi sumur yang akan kita bor tersebut. Ini, saya sengaja taruh simple chat biar teman-teman juga lebih familiar kurang lebih seperti ini nanti hasil yang akan kita dapatkan. Di pojok kanan atas ini ada sorry ya saya pakai nah, Oke, okay, bisa lihat ya pointer saya ya? Ya? Bisa, Pak. Oke. Okay. Nah, ini kurang lebih seperti ini sebenarnya chart yang kita buat dalam melakukan desain pengeboran. Di sini ada pore pressure Kemudian, kita juga akan dapatkan fracture gradient. Perkiraan tekanan reka. di sini ada chart-nya yang di atas. Nah, baru dari situ kita bisa kira-kira nih, apa namanya, untuk membuat casing setting depth-nya. Dari dua data tersebut, akhirnya berkembang. Tadi saya sebutkan ada target subsurface yang sudah diberikan. Di sini kita akan membuat bagaimana arah sumur tersebut atau kita sebut dengan uh, trayek pengeboran tersebut. Apakah sumurnya cukup vertikal, apakah perlu deviasi, pengeboran berarah, atau horizontal bahkan. Nah setelah kita tahu trajektorinya, baru idealnya kita bisa menentukan atau memastikan lagi casing setting depth-nya di berapa. Ini terkait dengan offset well yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dari situ kita bisa menarik pembelajaran apakah kita bisa menduplikasi casing setting depth yang telah kita lakukan pada sumur-sumur sebelumnya atau perlu dilakukan optimalisasi lagi. Nah, setelah kita dapatkan setting depth, baru kita menentukan berapa ukuran lubang yang yang saya perlukan yang kita perlukan untuk menyelesaikan sumur tersebut termasuk pemilihan bit karena itu terkait dengan ukuran lubang. Berkembang selanjutnya kita juga perlu mempertimbangkan kalau ingat tadi tiga, tiga efektif drilling itu usable. Nah usable ini artinya sumur ini bagaimana nanti akan diselesaikan. Ini berhubungan dengan completion design. Paling tidak kita tahu bagaimana tipe kompleksi yang akan kita gunakan pada sumur tersebut sehingga bisa berguna atau usable. Nah berkembang kemudian flow berikutnya kita buat mat plan-nya, tipenya apa, mat nya berapa, spesifikasi detailnya apa lagi, kita bisa detailkan di sana. Lalu masuk ke cementing design juga, kita detailkan juga selarinya berapa weight-nya, volumenya berapa. Tadi saya juga sempat singgung di mana top of cement atau semen Desain kita yang akan kita perlukan di set di permukaan sampai kedalaman berapa berkembang selanjutnya ke casing dan cubing. Desain di sini, kita uh, mulai menganalisa spesifikasi casing kita seperti apa, baik itu dari grade-nya, baik itu dari weight-nya. Nah, ini masuk go to detail dengan uh, spesifikasi, spesifikasi casingnya, sehingga sumur tersebut tetap aman atau safe. Setelah itu semua dilakukan, casing desain sudah ada. Sekarang kita fokus ke tahap eh, eksekusinya, pre eksekusi sebetulnya. Tapi kita sudah perlu untuk mendetailkan lagi dalam perencanaan pengeboran tersebut, eh, karena ini terkait dengan bagaimana nanti kita menghitung hidrolikanya. Nah, ini kita perlu eh, tahu susunan drill stringnya seperti apa, bottom hole assembly atau BHA-nya seperti apa. Apakah kita mau menggunakan mat motor? Apa bisa menggunakan RSS atau rotary BC saja Artinya tidak perlu BHA yang kompleks Kemudian terkait dengan eh, logging while drilling Yang mana kita akan masukkan di dalam bagian dari drill string Apakah perlu Ataukah eh, kita bisa running nanti pakai electric logging Itu semua harus kita capture dalam perencanaan pengeboran Lalu sampai pada akhirnya ini dia yang membuat berbeda sebenarnya uh, offshore drilling, land drilling, shallow water ataupun deep water terkait dengan rig selectionnya. Karena ini semua terkait atau bisa kita dapatkan kita pastikan setelah kita tahu semua bagaimana detail well design kita tersebut. Jadi ini sudah sudah tahap pre eksekusi terakhir lah kalau bisa saya simplify. Nah setelah kita tahu tipe rig-nya apa kita bisa memperhitungkan atau mengestimasi hari operasi pengeboran untuk bisa sampai ke tahap kompleksi atau bisa digunakan sumur tersebut. Lagi-lagi, makanya di awal slide tadi penting saya tekankan low cost. Di sini penentuannya, cost estimation. Apakah sumur tersebut memang cukup ekonomis untuk dibor? Atau kita harus kembali lagi jadinya? Kalau tidak ekonomis, ya harus kita ulang lagi proses kita. Baik dari sisi subsurface-nya, Targetnya mungkin terlalu jauh seperti itu, jadi harus diperpendek lagi targetnya sehingga sumurnya bisa lebih simpel terkait dengan biaya jadi lebih murah. Ini proses perencanaan pengeboran. Semoga ini bermanfaat untuk diingat teman-teman yang tertarik lebih jauh sehubungan dengan pengeboran karena di tiap-tiap box ini akan perlu penjelasan lebih lanjut. Kalau kalau untuk webinar dua jam kayaknya nggak cukup kita bahasnya satu persatu ya. Oke, okay. next. Nah, ini klasifikasi tentang tipe-tipe sumur. Kalau tadi di di flowchart saya tadi ada prospek. Nah, ini sehubungan dengan tipe sumurnya juga nih wildcat exploration ataupun appraisal ini biasa kita juga sering sebut dengan eksplorasi, sumur-sumur eksplorasi yang berbeda mungkin wildcat itu datanya sangat terbatas, sangat minim, mungkin bahkan baru pertama kali di di daerah tersebut, makanya disebut dengan wildcat. Kemudian untuk tahap berikutnya biasanya dilakukan sumur eksplorasi, mungkin sudah ada beberapa sumur di daerah sekitar dan datanya juga sudah lebih banyak dan sampai pada tahap di mana kita bisa melakukan uh, pengeboran appraisal atau delineation ketika kita sudah menemukan suatu uh, discovery atau cadangan yang yang cukup menarik untuk dikembangkan lebih lanjut namun masih memerlukan kebutuhan data di tahap eksplorasi itu kita sebut dengan sumur appraisal atau delineation. Nah, ketika proses eksplorasi sudah diselesaikan, kita masuk ke tahap Pengembangan suatu lapangan atau development. Nah disinilah tipe sumurnya kita kategorikan sebagai development wells atau infill wells. Tergantung pada tahap mana kita kita akan memulai. Apakah itu pertama kali development dilakukan, yang mana kita sebut dengan development wells atau infill wells itu biasanya dengan kata lain juga disebut dengan brownfield. Setelah pengeboran development infill dilakukan. Ada lagi nanti kebutuhan dari sisi drilling umumnya apakah sumur tersebut perlu di re-entry lagi baik itu pekerjaan walkover atau mungkin kita perlu deepen lagi atau diperdalam lagi karena ada cadangan yang yang mungkin disimpan tadinya di awal memang sengaja untuk jangka panjang atau hal-hal lain yang, yang 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 memerlukan rig untuk datang kembali. Ke sumur yang sudah dibor itu disebut dengan reentry well. Oke, okay. nah ini lagi-lagi kalau petroleum engineering biasanya cukup familiar. Ini dengan drilling rig system, uh, ada lima. Ini sengaja saya ambil yang, yang simple, yang di darat itu terkait yang pertama dengan power system sesuai dengan namanya power system ya untuk menggerakkan rig tersebut ya. Kalau nggak ada power ini semua peralatan nggak bisa bekerja. Power system baru dari sumber power atau sumber tenaga tersebut semua peralatan lain bisa digerakkan termasuk hoisting system. Hoisting system ini untuk pengangkatan BHA dari dalam sumur, dari dalam tanah sampai ke permukaan ini kita kategorikan sebagai hosting system. Kemudian, ada yang namanya recirculating system. Ini sehubungan dengan bagaimana kita mensirkulasikan lumpur pengeboran. Lalu, mengebor seperti tadi, saya juga jelaskan di awal, yang namanya bor itu harus diputar pipanya. Makanya, kita perlu rotating system. Teknologi sudah semakin berkembang, rotating system juga semakin canggih, yang tadinya melalui rotary table, sekarang kita punya. Of drive system, jadi sudah ada uh, teknologi terbaru lagi yang di kita gunakan dari atas, atau tidak menggunakan rotary table lagi. Kemudian, uh, sistem lain yang menjadi kunci dalam pengeboran juga adalah blowout prevention, ini untuk menangani atau mencegah semburan liar, baik ini lima drilling sistem secara umum. Nah, kalau kita masuk ke eh, marine atau offshore ada lagi tambahan sistemnya. Nah, ini tipe-tipe rig eh, tadi kita bicara line operation lima sistem di dalam line operation. Nah, kalau bicara shallow water sistem tambahannya biasa ada marine system. ya marine system. itu hubungan dengan eh, jacking sistemnya seperti apa. Ilmu perkapalan lah, lebih banyak ke ilmu perkapalan sebetulnya untuk marine system ini. Nah berkembang ke deep water, tambahannya lagi ada subsistem di atas marine system. Jadi kurang lebih begitu perkembangan atau komplikasinya ya, dari land rig kemudian ke shallow water kemudian ke deep water. Nah kita mau fokus ke shallow water pada sesi malam ini. Uh, yang pertama itu shallow water biasa digunakan juga drilling barge atau terkadang ada juga yang menggunakan uh, tender assist rig itu rignya di di transfer ke platform untuk melakukan pengeboran atau ada juga sistem jackup rig ini bisa sampai beroperasi di kedalaman air 500 feet. Walaupun pada umumnya yang yang paling banyak rekrut -rek yang available sekarang itu sekitar 300 atau 350 feet water depth saja, tapi sudah ada rekrut -rek yang bisa sampai 500. Bahkan mungkin sekarang sudah ada yang lebih juga ya, seiring dengan perkembangan teknologi. Baik, kita mau stop di sini dulu, atau saya lanjut, Angel? Uh. Sudah ada beberapa pertanyaan Pak dari materi yang tadi? Mungkin okay. mau dijawab sekarang? Boleh. Uh, yang pertama ada dari Fazila Aulia. Uh, selamat malam Pak Jerry. Nah, pertanyaannya well planning sudah serinci itu dengan preparation yang baik dan detail. Lalu faktor apa yang biasanya menyebabkan kasus kebocoran atau oil spill dalam produksi? Oke. Okay. Uh, siapa tadi namanya Fadila ya? Iya Pak. Ini dari mana? Dari UPN Jogja juga atau atau bisa ini deh bisa tunjukin videonya biar lebih enak. Boleh. Sambil ah ini kan biar santai. Untuk saudara Fadila Aulia boleh. Hmm. apakah masih tergabung? Oke, nggak apa-apa. Uh, Mbak atau Mas ya, Fadila nih ya? Kira-kira. Mbak atau uh. Mas Fadila lah ya. Saya nggak tahu, habis nggak, ada videonya juga nggak kelihatan. Baik. Pertanyaannya, kenapa oil spill bisa terjadi ya? Nah, sebetulnya uh, banyak faktor banyak faktor artinya memang manusia itu ada keterbatasan kalau saya bilang ya. Kita coba melihat dari sisi katakan studi-studi ataupun analisa mulai dari tahap awal lah, prospek dari sisi subsurface-nya, dari sisi bagaimana kita menginterpretasi menganalisa atau menginterpretasikan seismik khususnya selo selo hazard atau resiko-resiko yang ada di area-area yang dangkal itu semua interpretasi e, sesuai dengan bidang-bidang keilmuan masing-masing seandainya itu sudah bisa di, di, dipahami dengan baik mestinya hal tersebut tidak akan terjadi atau resikonya sangat kecil nah tapi ada hal-hal yang yang mungkin faktor alam ataupun di luar kendali manusia Ya, contohnya mungkin earthquake atau ada channeling dari sumur sekitar atau tiba-tiba anything lah yang yang memang kadang kita nggak bisa prediksi sehingga itu tidak menjadi bagian uh, perencanaan di awal yang mengakibatkan desain yang mestinya sudah ideal yang kita kategorikan tadi safe somehow. Well, control ataupun blowout tetap terjadi, yang mana mengakibatkan oil spill. Jadi, eh, itu salah satu faktornya. Faktor kedua yang bisa jadi memang human error, artinya memang orang mengabaikan dasar-dasar eh, keteknikan sehingga hal tersebut terjadi. Yang ketiga, mungkin equipment failure juga bisa. Dalam hal ini, BOP itu adalah peralatan atau... Uh, istilahnya, tuh ya, pertahanan kita terakhir gitu ya. Nah, kalau itu tidak dirawat dengan baik, kalau tidak dites dengan baik, nah, itu bisa juga menjadi salah satu faktor uh, terjadinya semburan liar yang tidak bisa tertangani atau spill. Mungkin itu, Angel. Iya, Pak, ini ada beberapa pertanyaan Sampai lagi. Okay. Yang kedua, dari Ifori Hanif Hermawan, izin bertanya, jika sumurnya vertikal, apakah tahap well trajectory bisa dilewati? Oke, okay. pertanyaan yang bagus, Ifoni ya? Ifori. Ifori, Pak. Oh, oh, ada orang ya? Boleh sambil berkenalan, bisa tunjukin videonya. Salah, salah, salah cara. Oke, okay, Mas Ivory ya. Dari mana Mas Ivory? Uh, saya dari Universitas Pertamina, Pak. Oke, okay, salam kenal Mas Ivory. Selamat Bye. bergabung di webinar ini. Baik, sumur vertikal ya. Um, yang namanya proses... Perencanaan pengeboran mau sumur vertikal atau sumur berarah itu tidak boleh di, dilewatkan walaupun kita tahu resiko sumur vertikal itu akan lebih rendah dibandingkan sumur yang lain ya tapi itu tetap menjadi bagian yang penting karena ini sehubungan dengan koordinat target di bawah permukaan karena kita tidak tahu mungkin sebelum sebelumnya sudah ada pengeboran yang dilakukan di daerah tersebut artinya saya katakan diambil dari titik sana dan dia melakukan pengeboran berarah. Somehow kita bor di sini, sumur vertikal nabrak. Kayak gitu, Mas Mori. Jadi penting, kita tetap harus tahu juga, sehingga kita bisa mapping di sumur-sumur tersekitar -sumur tersebut, sudah ada sumur lain nggak sih, walaupun kita ngebornya vertikal ya. Mungkin itu jawabannya. Yaitu yang di desain itu, ini aja ya Pak, lokasi di daerah sama offset well-nya, atau gimana Pak, cara desain well trajectory di vertikal? Betul, kita harus tahu uh, titik koordinatnya dalam hal ini baik subsurface ataupun permukaan harusnya sama ya karena sumurnya vertikal. Kemudian kita juga harus tahu sumur-sumur di sekitar yang pernah dibor tersebut bagaimana arah trajektorinya sehingga kita bisa melakukan yang istilahnya tuh anti collision analysis lah tidak terjadi tabrakan antara satu sumur dengan sumur lainnya. Terima kasih Pak Jerry. Oke, okay, Mas Ivory. Sama-sama. Ada lagi Mbak Angel? Satu lagi ya sebelum kita masuk ke ini berikutnya. Iya, Pak. Boleh. Ini uh, ada pertanyaan dari Lady Febriana. Uh, offset well study lebih baik berapa jauh distance-nya dari target bor sumur baru. Siapa namanya tadi? Sorry. Eh uh, Saudari so Lady Febriana. Oh, Ibu Lady, ini teman saya nih. Kayaknya uh, Ibu, Ibu, Ibu Lady saya tampung dulu ya pertanyaannya ini buat teman-teman mahasiswa yang lain dulu Saya skip dulu tapi nanti kalau ada waktu kita bahas Nextnya ada lagi satu lagi Mbak Angel uh, Baru itu Pak yang bertanya oh, Oke okay. kalau gitu saya jawab aja kalau gak ada yang bertanya Ibu Lady makasih uh, semoga kabarnya baik uh, Ibu Lady ini teman saya waktu ngambil S2 juga di ITB jadi ja, terkait dengan jarak offset well sebetulnya tidak ada aturan baku. Tapi ini terkait erat dengan kondisi uh, subsurface ya. Maksudnya yang mengerti kondisi geologis ge, geological tersebut ada dari geologis atau geopisis, sehingga mereka bisa melihat mana kira-kira sumur yang kita bor ini yang paling mirip dengan sumur-sumur uh, yang telah dibor sebelumnya. Jadi dari sisi jarak ya bagusnya memang sedekat mungkin secara logika memang paling dekat ya paling paling mirip mestinya ya tapi tidak berarti juga secara geological konsep itu kita kita bisa paham kalau dari sisi drillingnya makanya perlu kita kolaborasi dengan teman-teman subsurface atau geologis maupun geofisik untuk melihat mana sih sumur yang paling representatif yang bisa dikategorikan sebagai offset wells hmm. uh, itu dulu mungkin Mbak Angel biar saya lanjutkan dengan presentasinya ya, baik Pak Baik, uh, ini mendongeng sedikit cerita bagaimana sejarah offshore drilling. Terus terang saya juga googling juga, teman-teman uh, juga sebenarnya tinggal mengalokasikan waktu aja. Tapi ya selagi kita di sini ya kita sama-sama uh, mendengar cerita lah ya. First offshore drilling. Jadi uh, drilling offshore itu sebetulnya dimulai itu tahun 1891. Nah, kategori offshore-nya ini sebenarnya dulu di bornya itu, kalau cerita yang saya baca di uh, Lake di Danau, ya, daerah Danau, di Danau, di daerah Amerika sana, somewhere, saya juga enggak tahu di mana. Bagus, sorry, ada noise. Mohon maaf, mungkin untuk para peserta bisa dinonaktifin dulu mikrofonnya. Oke, okay, thanks Angel. Silahkan, Pak. Oke, okay, uh, water depth-nya, sumur yang pertama tersebut dibor di sekitar kedalaman 2 meter. Cukup dangkal water depth-nya uh, atau kedalaman airnya. Uh, mereka menggunakan hampir 1.700 orang dalam periode 9 tahun untuk menempatkan ini, platform ini. Platformnya ini dipile. Kemudian rig-nya sebenarnya kurang lebih rig darat yang dipakai, digunakan di sini untuk melakukan pengeboran. Sampai pada tahun 1910, itu lebih dari 100 sumur dibor di daerah tersebut dengan kedalaman sumur itu sampai 1.500 feet, atau kurang lebih 500 meter. Produksinya masing-masing sumur sekitar 35 barrel oil per day ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa uh, mungkin sudah ada yang bisa tahu feelingnya 35 35 itu besar atau kecil sih ya sebenarnya kalau ngelihat sekarang ini kecil 35 tapi karena sumurnya banyak mungkin ya dulu ya 100 sumur 35 kali 100 dan 3500 nah itu baru lumayan tuh produksinya oke okay. nah kemudian berevolusi lah uh, dari yang namanya platform pile tadi beberapa area offshore itu Uh, masih menggunakan rig darat, tapi dibangunlah beberapa kayak yang namanya dermaga atau piers. Kemudian ada juga uh, artificial island, jadi di diuruk atau di direklamasi uh, daerah lautnya atau daerah perairannya, dibangun pulau, kemudian ditempatkan rig darat di sana, ataupun ya ditempatkan lagi platform mirip-mirip yang tadi itu uh, platform pile. Tapi ini uh, mungkin area atau water depth-nya kedalaman airnya sudah lebih dari 2 meter. Nah, pada awal tahun 1930-an berkembang teknologi menggunakan uh, steel bars. Nah, jadi dari bars ini ditempatkanlah uh, rig, kemudian ditransfer ke platform yang mana yang sekarang kita sebut dengan tender rig tender assisted sebetulnya. Mirip-mirip dengan rig tender assisted. Uh, berkembang masih sama eh, menggunakan platform juga dengan sistem peralatan rig juga hampir sama dengan rig darat di kedalaman air yang jauh lebih dalam saat ini sampai 4 meter lalu ada juga yang menggunakan istilahnya wooden trestle with railway tracks jadi dia kayak mungkin masih nggak terlalu jauh dari dari eh, daratannya dia menggunakan rel jadi bisa kayak ditransfer lah digeser di geser eh, rignya menuju ke area perairan untuk dilakukan pengeboran. Nah, tapi dengan dengan perkembangan teknologi pada saat itu banyak masalah juga. Dan nah, di sini di, di, disebutkan di dalam cerita tersebut terjadi hurricane Jadi akhirnya mungkin nggak terlalu uh, dikembangkan lebih lanjut uh, teknologi yang seperti ini. Nah, masuklah ke teknologi jack-up diperkenalkan pertama kali pada tahun sekitar tahun 47 1947 di mana uh, kedalaman air itu sekitar 30 meter eh, uh, sebenarnya masih menggunakan prinsip fixed platform baru berkembang lagi ke kedalaman air sampai 120 meter dan ini pertama kali digunakan di Gulf of Mexico first jackup Uh, nama perusahaannya ENSCO, sekarang juga masih eksis. Jadi pada di sekitar tahun 1947 lah JKPRIK itu pertama kali digunakan. Nah masuk ke Indonesia, kalau saya baca sejarahnya itu di area offshore Northwest Java, di sumur E1. Uh, kebetulan saya juga pernah kerja di daerah sini. Nah tapi uh, ini mungkin perlu divalidasi juga kalau memang ada praktisi-praktisi lain yang lebih paham juga karena ada satu sejarah lagi yang saya baca offshore pertama kali itu justru di daerah short I Sumatera nah tapi itu cinta ya cinta e, fasilitas platform lah fasilitas produksi nah mungkin fasilitas produksinya di sana tapi sumur pertama kemungkinan besar kalau dari hasil yang saya baca tersebut yang dibor itu justru di daerah offshore Northwest Jawa atau lapangannya ONWJ PAHI ONWJ sekarang kalau yang platform pertama itu di lapangannya Pak STAE Oses, South Sumatra. Oke, okay. oke okay, itu sekilas uh, sejarah uh, bagaimana perkembangan Jackup Nah, kita sekarang masuklah ke bagaimana sih memanage uh, Jackup Operation atau shallow water operation tersebut. Ada yang kita sebut dengan uh, modus operandi ya kayak film-film detektif ya modus operandinya seperti apa. Nah, ini saya ambil contoh aja karena kebetulan saya uh, bekerja di daerah ini sekarang di sekitar uh, utaranya Pulau Madura. Jadi katakan lapangan atau sumur yang akan dibor ini di sekitar uh, daerah Utara Madura. Ini contoh ya. Contoh. Nah, dalam melakukan perencanaan atau modus operandi sehubungan dengan logistik itu ada beberapa hal penting yang yang perlu kita eh, persiapkan dengan baik lah. Pertama itu terkait dengan crew change atau bagaimana kita melakukan pergerakan personel menuju lokasi tersebut. Nah ini mungkin eh, saya jamin yang saya rasa perlu di highlight bedanya dengan di operasi darat. Kalau di operasi darat kan memang akses jalan kan cukup banyak ya. Jadi tidak perlu dischedulekan sebagaimana harus dipul dulu, di disediakan sarana transportasinya biar biar bisa sampai di rig. Kalau di darat umumnya yang penting tahu di mana lokasinya orang bisa datang menggunakan mobil atau uh, di diatur oleh perusahaan masing-masing. Nah berbeda dengan operasi di laut itu biasanya paling tidak orang-orang uh, yang mau bekerja di sana kita akan kumpulkan di satu titik untuk kita mobilisasi sesuai dengan jadwal menuju lokasi pengeboran. Itu satu personel. Yang kedua, yang perlu dipertimbangkan juga adalah bagaimana kita memobilisasi peralatannya. Orang sudah ada, peralatan itu kan dibutuhkan dalam periode-periode waktu tertentu. Dan itu akan rutin. Sehingga peralatan atau tempat di mana kita memobilisasi tersebut, atau yang disebut dengan shore base, itu juga perlu menjadi suatu hal yang harus direncanakan di awal. Nah, ini semua biasanya dimonitor atau dikontrol dari kantor di mana tim drilling office itu bekerja. Dalam hal ini, karena kebetulan saya sekarang bekerja di Petronas di Jakarta, kita punya base office. Jadi, kurang lebih seperti inilah modus operandinya, bagaimana option operation tersebut dan bagaimana bedanya dengan line operation. Baik, nah. Jack up rig itu bagaimana sih sebetulnya apa aja sih bagian-bagian yang mungkin perlu diketahui oleh teman-teman dari UPN khususnya mahasiswa. Yang pertama itu ada yang namanya buoyant hull. Ini kayak eh, apa ya eh, lambung kapal lah. Nah, ya, kalau kalau ngelihat kapal itu ada lambungnya di mana dia bisa mengapung. Nah, rig itu juga seperti itu. Ini yang kita sebut dengan hull atau hull nah ini e, berguna untuk bisa menarik atau merik e, tersebut jack up rig tersebut bisa mengapung ketika rig tersebut sudah e, ditarik menuju daer menuju area di mana dia akan melakukan pengeboran ada yang namanya jack up jacking up atau elevation above the sea nih sebetulnya itu prosesnya jadi ketika dia ditarik si halnya ini menyentuh ke dalam air, begitu sampai di lokasi dia akan naik. Nah, inilah prosesi jacking up. Makanya perlu marine system dalam jack up rig untuk e, memonitor dan memastikan proses tersebut berjalan dengan baik. Nah, ini namanya kaki-kaki rig atau legs. Biasanya tiga kaki untuk jack. Kaki-kaki ini ketika e, berlayar atau mengapung dia ditarik ke atas, tidak menyentuh dasar laut, begitu sampai di lokasi dia akan dinaikkan, halnya akan naik dan kakinya ini akan menyentuh ke dasar laut. Ini ya, kurang lebih ya gambaran ilustrasinya ya. Dan ini akan penetrate. Nanti ada proses step by step-nya bagaimana proses apa namanya operasi tersebut dilakukan sampai rig bisa jacking up. Dan umumnya jacking rig itu tidak mempunyai self propeller. Atau dia tidak bisa bergerak sendiri. Biasanya dia untuk bergerak ditarik menggunakan kapal. Oke, nah ini yang menarik memang e, terkait dengan jackup rig yang mungkin tidak tidak didapatkan untuk land operation, rig moving operation. Bagaimana sih sebetulnya rig moving operation itu atau bagaimana sih jackup rig itu sequensnya bekerja? Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa rig tersebut hanya bisa bergerak ditarik dengan kapal. Kalau lihat ini gambar, ini ditarik menggunakan satu kapal, terus ada juga memang perlu tarikan yang lebih besar, ini sampai empat kapal ya. Tergantung beban yang kita perlukan untuk menarik rig tersebut. Hal ini sehubungan dengan seberapa besar rig tersebut ya. Oke. Nah, ini proses namanya towing, atau berlayar, atau penarikan tadi, yang ini, gambar-gambar ini. Kemudian ketika dia selesai ditarik, dia sampai di mendekati daerah yang kita tuju untuk melakukan pengeboran, ada yang namanya sequence atau aktivitas softpins. Jadi ini untuk melambat kayak ngerem lah. Jadi ketika ditarik mulai melambat, dia diturunkan kakinya ke ke mana bed atau ke permukaan e, dasar laut, sorry ke dasar laut. Nah itu dia softpin, jadi agak meng mengerem lah jadinya, ketahan. Nah. Untuk anchoring tergantung kebutuhan, tapi umumnya kita akan melakukan anchoring itu jangkar ya. Kita akan turunkan jangkar. Ketika rig sudah berhenti, kemudian kita akan turunkan jangkar. Lalu kita lakukan positioning. Artinya supaya menghindari tabrakan ke platform tersebut. Jadi bisa saya gambarkan mungkin kita berhentinya jauh-jauh dari sini. Kemudian kita drop anchor, kita soft pin, kita drop anchor. Kemudian kita positioning. Positioning itu biasanya uh, jangkarnya tersebut sebenarnya yang kita tarik. Jadi penahannya jangkar, tapi kemudian kita kita gulung gitu ya, uh, Wire-nya kita gulung sehingga rignya bisa bergerak mendekati ke platform. Nah setelah selesai positioning, kita udah berada di tempat akhirnya kita lakukan watertight integrity. Ini untuk memastikan bahwa sistem marin tersebut tidak ada kebocoran. Setelah e, pasti tidak ada kebocoran, kita melakukan yang namanya preloading. Preloading ini sesuai dengan kebutuhan beban pada saat kita melakukan pengeboran. Jadi prinsipnya e, lambung kapal itu tersebut diisi dengan air sesuai dengan beban yang kita perlukan. Kemudian kita lakukan tes, tes beban lah untuk memastikan bahwa kaki yang kita tancapkan di dasar laut tersebut sudah cukup aman atau stabil. Ketika sudah preloading stabil, baru kita e, e, jack up atau naikkan lambung kapal tersebut ke atas sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini biasanya kayak gini nih, posisi akhirnya kurang lebih. Dari bawah sini, atas permukaan laut, kemudian dia naik eh, di atas eh, platform. Setelah di atas platform tersebut, nah ini namanya skid out. Rig tersebut akan keluar. Ini bisa maju, bisa keluar masuk si cantilevernya. Ini keluar menuju ke sumur pengeboran. Gitu ya. Setelah dia keluar, mulailah proses pengeboran dilakukan. Proses kompleksi selesai, balik lagi ke siklus awal. Down, skin, masuk lagi, jacking down, layar lagi, menuju ke lokasi yang lain. Itu uh, removing operation. Nah, ini kita masuk ke bagian terakhir, major challenges, khususnya yang membedakan. Uh, rig offshore atau shallow water dibanding dengan land operation. Ini saya mau kasih tunjukin video, karena yang pertama itu shallow gas hazard, bagaimana sih sebenarnya resiko yang kita hadapi itu untuk uh, shallow gas, seperti apa sih bentuknya? Kenapa sih disebut shallow gas? Oke, okay, saya ambil dari Youtube, saya google juga sebenarnya. Um, Let me know kalau sudah kebuka, Angel. Sudah, Angel? Uh, belum terlihat, Pak. Bentar. Sudah ya? Ya, sudah. Ya. Nah, ini bisa Oke. Okay. nah ini bisa dibayangkan ya di sana agak tenang kan lautnya tiba-tiba ada gas keluar nih dari sekitar uh, rig ini saya cepatin aja bagaimana resiko atau bahayanya ketika hal tersebut terjadi di uh, jackup khususnya shallow gas Nah, ini kebetulan yang keluar gas ya, jadi nggak terlihat adanya uh, tumpahan minyak di sana. Oke. Okay. Uh, stop share. Saya balik lagi ke slide presentasi saya. Oke, okay, let me know, Jel, kalau sudah ada. Sudah terlihat, Pak, untuk PPT-nya. Oke, okay, ya. Good. Nah, itu sebenarnya video video tadi itu hanya untuk um, memberikan gambaran buat teman-teman mahasiswa bahwa sebegitu bahayanya atau sebegitu challengingnya ketika beroperasi di Jekaprik. Uh, apa yang mengakibatkan tersebut sebetulnya? Intinya yaitu loss hydrostatic head. Kenapa penting kita mengetahui port pressure, kenapa penting dalam silogas juga kita mengetahui analisa seismik untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Uh, sehingga kita tahu sorry sorry bisa uh, still YouTube-nya masih hidup <laughs> oke okay. nah makanya penting buat kita mengetahui berapa uh, uh, bagaimana kita harus memastikan fluida tersebut tuh terisi selama pengeboran khususnya di area yang dangkal. Karena itu key-nya untuk area dangkal tersebut, ya kita memang harus uh, keep uh, whole full. Uh, kemudian juga ada possible cost lainnya, mungkin ini pengaruh dari sumur-sumur uh, sekitar. Artinya ada channeling, sehingga expanding, ada gas di sekitar anulus, dan itu breaching sampai menuju ke area baru yang kita bor. Bagaimana untuk meminimalisasi resiko tersebut? Seismic penting untuk dilakukan sebelum kita masuk atau memulai pengeboran di area shallow water. Mitigasi lainnya, kita bisa lakukan juga pilot hole istilahnya. Jadi hanya menggunakan lubang yang kecil, kalaupun terjadi potensi shallow gas, itu bisa lebih minim. Kemudian kontrol ROPI, artinya laju pengeborannya itu kita kontrol dan seminimal mungkin volumenya itu terekspos untuk terjadinya shallow gas. Baik, yang kedua mungkin yang mau saya highlight terkait dengan major challenge di, di offshore, di Jacob Rig itu facility stability. Untuk Jacob Rig kita ada istilahnya punch through. Punch through itu ada di, di bawah dasar laut juga, permuka di dalam tanah itu ada area-area yang weak atau lemah. Sehingga ketika kaki jekap itu masuk atau penetrasi, di di tanah dia tiba-tiba kayak ambles lah ambles gitu sehingga mengakibatkan rig jadi miring uh, ini terkait juga dengan bahaya karena ini kita berbicara dengan konstruksi di di offshore itu uh, stabilitas itu penting karena ada beberapa kasus juga itu platform bahkan sampai miring nah bagaimana cara mitigasinya soil boring information is the key Oke, okay. nah apa sih perbedaan lainnya dibanding dengan land operation? Nah ini sehubungan dengan permit, mungkin ya. Uh, kalau dia di land operation, rig-rignya sudah banyak rig lokal, jadi kayak kabotik mungkin tidak perlu damping permit pun sebenarnya juga perlu mungkin, tapi uh, treatmentnya sedikit berbeda lah bisa saya bilang untuk offshore area. Lalu apalagi yang berbeda remote area? Nah tadi saya sudah jelaskan bagaimana kita mau orang. Bedanya di offshore ataupun di onshore, atau di land operation, kemudian untuk supporting service-nya juga lebih kompleks. Harus perlu ada kapal, ada chopper, berbeda halnya dengan onshore. Untuk orang pun juga begitu. Kalau di land operation, mungkin kalau nggak cukup diri kita bisa eh, sewa daerah sekitar, atau kita bisa taruh kabin-kabin tambahan dengan mudah, ya. Nah, kalau untuk untuk Jacob, karena dia udah desain dari awal seperti itu. Tidak semudah itu untuk memodifikasi hanya untuk menambah akomodasi orang. Jadi limited orang-orangnya memang. Yang ketiga mungkin environmentnya lebih lebih ganas ya, lebih ganas, lebih berbahaya. Apalagi di laut yang terbuka itu akan menjadi tantangan tersendiri dari sisi safety juga lebih kompleks untuk offshore. Kemudian terkait dengan additional fluid column karena water depth ya karena memang ada kolom kolom air di area laut berbeda halnya dengan uh, onshore hal ini menjadi pertimbangan bagaimana kita memanage uh, pressure loss uh, dalam hydraulic calculation kita untuk uh, proses pengeboran termasuk dengan ECD, equivalent circulating density uh, yang terakhir terkait dengan biaya tentunya akan lebih mahal saya kira itu uh, jam Bahan presentasi saya yang bisa saya sharing ke teman-teman mahasiswa mungkin kita bisa langsung sesi tanya jawab biar lebih interaktif. Oke pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari uh, sebelum-sebelumnya. Mungkin ada yang dari YouTube juga nih pak, pertanyaan uh, okay. salah satunya itu resiko apa yang ada saat jacking up operation? Resiko apa yang ada saat jacking up uh, uh, jacking up operation? Tadi saya sudah singgung sedikit di slide saya uh, terkait dengan punch through. Jadi kita harus pastikan dari data soil boring. Soil boring itu soil boring itu sebetulnya sampel sampel tanah yang kita ambil sebelum rig masuk uh, menggunakan kapal biasanya pakai soil boring vessel. Jadi sampel tersebut kita ambil, kemudian kita juga bisa bisa analisa jadi ada area-area tanah tersebut yang mungkin lemah. Nah ini yang yang harus kita hati-hati lah ketika melakukan proses uh, jacking up atau preloading. Itu Njel. Kayaknya banyak ya. Uh, kita masih punya banyak waktu nggak? Kalau nggak saya quick-quick aja mungkin biar bisa terjawab semua. Berapa menit lagi kita punya waktu? Uh, sebentar Pak. Uh, mungkin ini masih ada Uh, waktu, Pak, uh, sekitar 20 menit lagi atau 15 menit lagi, nanti saya ingatkan lagi. Uh, ini ada pertanyaan dari William hmm. Lim dari Universitas Pertamina. Uh, izin bertanya, setelah melakukan preloading, maka lambung akan diangkat ke permukaan air dengan ketinggian tertentu. Faktor apa yang menentukan ketinggian lambung dari permukaan air selain dari ketinggian gelombang air? Terima kasih. Oke, makasih William pertanyaannya. Um, mungkin tadi kalau sempat uh, lihat slide saya. Jadi uh, tergantung area yang mau kita tuju sebetulnya, tipe sumur tersebut itu apa? Untuk kasus sumur eksplorasi di mana tidak ada fasilitas platform di sana, mungkin cukup fleksibel ya. Artinya yang kita kita perlu uh, pertimbangkan kondisi cuaca khususnya Ombak mungkin, yang penting dia aman untuk dinaikkan. Jadi biasanya kita ada namanya weather forecast. Di situ kita lihat kecenderungan di area tersebut sampai seberapa tinggi sih ombaknya. Nah itu kita biasanya namanya jacking up biar dia stabil. Kita akan angkat di atas itu. Nah mungkin akan berbeda dibanding area yang sudah ada fasilitas atau platform. Nah kalau itu mungkin bisa dibayangkan kalau platform tersebut ada fasilitas produksi, ada sumur-sumur juga sumur-sumur yang atau slot sumur pengeboran gitu ya. Nah, bagaimana caranya jacking jack up rig ini bisa masuk ke slot pengeboran tersebut? Nah, itu tadi yang namanya melalui skid out. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan skid out, jacking up ini harus lebih tinggi dari platform sehingga rig kita bisa masuk ke atas platform. Kurang lebih itu gambarannya William. Thanks. Baik, uh, semoga menjawab Uh, selanjutnya ada Ar saudara argamanda Manda dari uh, Universitas Proklamasi ingin bertanya mengenai peralatan logging dan workover di offshore apakah lebih kompleks daripada di onshore? Oke menarik pertanyaannya uh, Arga ya tadi ya namanya ya Mas Arga uh, logging tersebut Sebetulnya tergantung kebutuhan dari data yang diperlukan oleh rekan-rekan dari subsurface, ya. Nah, kalau teknologinya mungkin uh, tipe alat loggingnya itu tergantung kebutuhannya teman-teman uh, subsurface atau rekan-rekan subsurface bisa jadi sama yang diperlukan di onshore ataupun di offshore. Nah, tapi yang mungkin yang berbeda untuk peralatan loggingnya sendiri itu terkait dengan uh, apa namanya tipe unitnya ya tipe unitnya kalau kayak di darat itu mungkin pernah dapat gambaran atau pernah ngelihat biasanya selam bersih nih kalau ada ada forum ada forum-forum atau conference suka bawa mobilnya kan ya suka bawa mobilnya mobil wireless unit Nah kalau di darat tuh sepertinya itu uh, sepertinya, tipenya jadi wireless, wireless truck. nah kalau di offshore hanya cabin saja, dan dia ada biasanya kita klasifikasikan sebagai offshore unit karena memang eh, apa terkait dengan kayak lifting gearsnya peralatan peralatan safety-nya untuk diangkat, terus dia harus ada emergency door karena kan tadi kan eh, saya sebutkan JK Prick itu areanya terbatas, jadi dari standar safety orang kalau ada apa-apa dari dalam unit logging tersebut tidak leluasa untuk bergerak. Makanya, perlu ada kayak emergency door. Pintu itu kadang harus ada dua: satu di sini, satu di sisi yang lainnya. Jadi, kalau ada emergency, dia bisa lari dari uh, uh, pintu yang lain. Kayaknya itu jel pertanyaannya, saya rasa terjawab itu. Uh... Uh, baik, uh, selanjutnya ada dari Saudara Arifin, Pak. Uh... Apakah ada perbedaan impact dari gas blowout? Sorry ke-mute tadi jawab. Oh uh, maaf. Uh, selanjutnya ada dari saudara Arifin. Apakah ada perbedaan impact dari gas blowout dan oil blowout? Impact perbedaan gas dan oil. Uh, saya coba pahami pertanyaannya, tapi saya rasa mudah-mudahan menjawab Mas Arifin. Tapi kalau enggak, silakan tunjukin videonya juga enggak apa-apa, kita bisa komunikasi. Tadi salah satu video yang saya tunjukkan itu selo gas. Nah, kalau gas itu biasanya enggak sampai uh, spill lah ya. Spillnya itu enggak, enggak kelihatan hitam-hitam gitu kan ya. Nah, mungkin itu secara... secara uh, simple membedakan Pengaruhnya ke lingkungan bagaimana sih gas blowout sama oil oil blowout tidak terjadi oil oil spill kalau gas blowout? Baik, uh, semoga menjawab. Banyak ya uh, kan? pertanyaannya soalnya ya. Iya. Yeah, <laughs> Kita masih punya uh, sekitar 30 menit lagi pak. Oke. Okay. Uh, ini dari uh, Diki Alamsyah, pos-pos apa saja yang memberikan dampak besar terhadap penghematan biaya pengeboran offshore? Terima kasih, pos-pos apa saja yang memberikan penghematan besar terhadap offshore? Pertanyaannya susah, nih. Mas Diki, ini kayaknya rekan saya, nih. <laughs> anyway, uh, tergantung. Uh, tipe sumurnya juga bagaimana. Artinya memang harus spesifik melihat uh, secara keseluruhan lah ya saya bilang karena mungkin area satu berbeda dengan area lain, tipe sumur satu beda berbeda dengan tipe sumur lain. Tapi komponen paling besar untuk offshore operation itu biasanya dari rignya sendiri. Kemudian yang kedua dari sisi logistik kalau mau mau di squeeze ya sebenarnya porsi itu yang yang paling dominan yang ketiga itu biasanya juga dari sisi uh, tangible atau dalam hal ini kayak casing, wellhead, tubing. Nah kalau mungkin kalau mau dilihat secara secara umum kayak gitu ya Mas Diki ya uh, kalau di dari pengalaman yang saya pernah jalanin. Oke. Okay? Uh, Oke, okay. semoga menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Hartansia dari Universitas Pertamina. Izin bertanya, apabila ada power plant malfunction, bagaimana langkah mitigasinya? Terima kasih. Power plant. Oke, saya asumsikan power plant dalam hal ini, ini power system lah ya. Power system di atas rig itu tiba-tiba ada blackout gitu mungkin ya pertanyaannya. Baik di ring itu di jack up genset itu ada beberapa dan biasanya tidak 100% kita gunakan untuk mengoperasikan e, power dan kalau terjadi kerusakan biasanya nggak nggak semuanya langsung itu jarang terjadi lah biasanya satu genset nah ketika satu rusak kita masih ada backup yang lain ketika satu rusak diperbaiki masih ada backup lain jadi e, itu nature-nya drilling sebenarnya selalu ada contingency plan atau selalu ada backup Ya. Oke, baik. Uh, pertanyaan selanjutnya dari saudara Ahmad Sururi, apakah di offshore dibutuhkan proses centering rig dengan titik yang akan dibor? Uh, sorry jel, agak kurang jelas pertanyaannya. Uh, pertanyaannya apakah di offshore dibutuhkan proses centering rig dengan titik yang akan dibor? centering rig ya. Uh, saya coba pahami pertanyaannya, tapi saya rasa ini kaitannya dengan yaitu tadi yang saya jelaskan ketika rig sudah jack up untuk menuju titik pengeboran tersebut, slot-slot yang ada di platform itu kan perlu di skid out. Istilahnya skid out ya. Uh, cantilever itu di skid out, kemudian perlu digeser juga yang kita sebut namanya transfer, Entah itu ke kanan atau ke kiri. Artinya perlu eh, bagaimana kita memposisikan menara pengeboran tersebut te tepat di tengah daripada well slot istilahnya ya well slot kalau di platform itu udah ada eh, slot yang dipakai yang disiapkan untuk melakukan pengeboran. Ya. Uh, lanjut Pak, ada pertanyaan lagi dari Beta UPN izin bertanya. Bisa dijelaskan lebih lanjut tidak ya Pak mengenai mudline suspension, suspension system pada check up? Oke Beta, nah, ini pertanyaannya udah lumayan advance nih mudline suspension bahkan di slide saya ya nggak ada. Uh, mudline suspension ini sebetulnya umumnya dipakai untuk uh, di water tapi ada beberapa operation shallow water juga kita gunakan. Uh, Artinya memang eh ini tergantung bagaimana kebutuhan eh, pengembangan lapangan tersebut. Karena prinsipnya madland suspension ini bisa kita pakai lagi gitu loh. Biasanya dipakai untuk sumur-sumur eksplorasi. Ketika sudah selesai dibor, kemudian akan kita abandon untuk sementara waktu. Mungkin nanti waktu kita mau development, pengembangan kita gunakan sumur yang sama juga setelah kita bangun platform baru kita masuk lagi ke ke sumur tersebut atau re entry. Ya. Bisa digunakan untuk shallow water juga bisa. Ada beberapa aplikasi untuk shallow water. Baik, semoga menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Mustafa Syarif mau bertanya. Setelah pengeboran selesai, bagaimana cara transfer migas dari tengah laut sampai ke konsumen ya? Agar kita mendapat gambaran. Oke, okay, Mas Mustafa ini juga kolega saya juga nih dulu di Pertamina EP. Semoga sehat-sehat ya Mas Mustafa ya. Baik, jadi bagaimana minyak bisa sampai di ditransfer ke konsumen untuk untuk area offshore? itu balik lagi tergantung dari model pengembangan lapangan tersebut. Ada kalanya kita umumnya ya, saya bicara umumnya itu kita siapkan yang memang namanya floating uh, production uh, system lah, atau tanker gitu ya. Jadi, minyak tersebut yang diproduksi, kita tampung dulu di fasilitas sementara di platform. Setelah ditampung uh, pada volume tertentu, akan datang tanker untuk menjemput atau mengambil gitu ya, nah. Begitu terus kontinus, jadi begitu produksi setelah sekian hari atau beberapa waktu tergantung kapasitas yang ada di di offshore, akan datang tanker, ngambil, baru disalurkan ke pembeli di darat konsumen. Oke, Jom? Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Saudara Joseph Prasetyo. Izin bertanya, untuk Offshore Water Drilling ini, untuk melakukan operasinya, bagaimana platform tersebut mendapatkan energi untuk melakukan operasi drilling tersebut, dan kira-kira seperti apa jenis pembangkitnya serta bagaimana sistem atau mekanismenya? Terima kasih. Oke, Mas Yosef pun juga kolega saya, semoga saya juga bisa mencoba menjawab. Masing-masing lapangan juga berbeda-beda. Sumber pembangkit di tiap platform juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan sumur itu langsung sendiri, bahkan jadi ada produksi gas dari sumur itu dijadikan pembangkit uh, uh, untuk menggerakkan platform. Ada juga yang menyalur mengambil power itu dari area sekitarnya atau dari pembangkit di platform yang uh, tetangganya. Gitu, ada juga yang ngambil listrik yang uh, dari darat. Jadi, uh, unik lah, tiap-tiap uh, lapangan itu unik. Tidak bisa digeneralisir. Intinya bagaimana mengalirkan listrik itu secara ekonomis atau power itu secara ekonomis. Oke. Okay. Oke. Okay, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ada dari saudara Irwan. Bagaimana cara mengatasi jika shallow gas telah terjadi? Baik. Ini Mas Irwan ya. Mas Irwan enggak tahu ya dari mana ya ya. Baik. Eh uh, shallow gas sebetulnya ada ada uh, pelajaran khusus tentang well control lah ya. Well control bagaimana cara mengatasi shallow gas. Tapi prinsipnya shallow gas itu kita tidak bisa mengaktifkan BOP. Intinya keep pumping. Kita harus mengalirkan shallow gas itu umumnya pocket, pocket gas. Jadi dia bukan hamparan yang luas. Jadi once kita bisa sirkulasi itu gas keluar itu sudah bisa aman untuk lanjut lagi. Nah, teman-teman yang menjadi challenge-nya mungkin yaitu stabilitas daripada rig kita ketika gas tersebut sudah keluar. Tanahnya masih cukup stabil atau enggak. Tapi intinya bagaimana cara mengatasinya itu kita hanya perlu untuk mensirkulasikannya saja. Kita tidak bisa mengkilling kayak eh, apa melakukan penanganan well control di area atau di kedalaman reservoir. Itu tinggal Baik. Uh, semoga menjawab. Selanjutnya ada dari Saudara Hendra Wahyudi. Ketika perusahaan mengambil kebijakan tidak melakukan seabed debris survey sebelum rig move in, dengan pertimbangan memiliki catatan yang baik bahwa tidak ada lifting atau project activity yang pernah dilakukan, apakah ini melanggar regulasi internasional? baik ini Pak Hendra ini juga kolega saya saya bahkan malu untuk menjawabnya sih sama Pak Hendra ini apa kabar Pak Hendra sehat-sehat ya Pak Hendra ya lagi di Timur Tengah nih kayaknya nih <laughs> baik um, sebetulnya Rick ketika bergerak atau melakukan proses moving tadi di salah satu slide saya itu ada beberapa permits yang kita perlukan Nah, dalam hal ini ketika rig bergerak kita memerlukan jaminan dari asuransi. Pihak asuransi ini sebenarnya yang akan e, memberikan green light apakah kita boleh pindah atau menggerakkan rig tersebut jika tidak ada si survey. Untuk teman-teman mahasiswa si survey itu kayak ya survei yang dilakukan untuk melihat kondisi di dasar laut itu seperti apa. Karena kan tadi saya jelaskan ketika rig bergerak ada soft pin. Nah, ketika dia soft pin itu kita harus pastikan yang kita turunkan kaki itu tidak ada gangguan. Karena apa risikonya kaki rig tersebut bisa rusak kalau ada sesuatu yang mengganggu di dasar eh, tanah, eh, sorry di dasar laut. Makanya tadi pertanyaan Pak Indra itu kena, eh, terkait dengan seabed si survey. Apakah harus? Sebenarnya idealnya harus. Nah, tapi balik lagi, kadang-kadang kita melakukan efisiensi. Udah ngebor di area sini eh, bulan Januari gitu katakan. Kemudian kita mau ngebor lagi di bulan Juni. Nah, untuk melakukan survei kan perlu biaya. Gitu kan? Ada kalanya memang dilakukan efisiensi sehingga si better survei tersebut tidak dilakukan lagi. Tapi dengan catatan bahwa ada jaminan tidak ada aktivitas atau barang-barang yang jatuh ke dasar tanah tersebut. Nah, itu perlu jaminannya sehingga pihak asuransi bisa mengeluarkan suatu green light supaya rig bisa bergerak ke area tertentu. Itu yang saya pahami Pak Hendra karena beberapa kasus juga dari pengalaman saya ya tidak tidak baku juga. Jadi kalau regulasi internasional sebenarnya ujung-ujungnya dijamin nggak sama asuransi gitu. Kalau dijamin ya monggo aja gitu. Gitu Njal. Baik, Pak. Uh, waktu Q&A kita masih sampai 20, lewat 25 menit Dan ini masih ada beberapa pertanyaan Salah satunya dari Saudara Kost Kostanti uh, Senti lever bisa menjorok berapa jauh? Apakah ini menjadi, ini menjadi limitasi? Oke okay. Desain rig itu unik Uh, cantilever itu tadi kalau digambar saya ingat itu ada posisi menara kemudian dia bisa keluar gitu ya ke atas platform nah seberapa jauh jangkauannya itu balik lagi tergantung desainnya uh, tapi prinsipnya unik uh, ada yang bisa sampai 70 feet ada juga yang cuma 50 feet unik lah tergantung kebutuhan kita dan tergantung desainnya makanya penting di awal ketika kita melakukan perencanaan rig selection itu juga harus kita pertimbangkan untuk jack up rig, berapa jangkauan yang kita perlukan. Dan itu harus kita spesify ketika kita melakukan pemilihan jack up rig. Oke, Jel. Uh, baik. Uh, pertanyaan selanjutnya ada dari YouTube, Pak. Apa keuntungan dan kerugian menggunakan tender assisted rig versus jack up rig? Tender assisted sama jack up. Uh, saya nggak ada bahannya tapi ini ini pengalaman saya ya tender assisted yang saya pakai dulu di area South East Sumatra di mana lautnya relatif uh, apa namanya tenang lah lautnya relatif tenang terus kedalaman airnya juga tidak terlalu dalam karena semua akomodasi kemudian peralatan peralatan pengeboran kayak tangki, itu semua adanya di, di bars, ditaruhnya di bars. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau lautnya tersebut tidak tenang, lautnya tersebut terlalu bergelombang gitu ya. Nah, bars tersebut kan akan goyang-goyang kan? Bars ini kan kayak kapal aja. Nah, ini yang membedakan ketika kita menggunakan jack up, begitu kita sudah angkat kakinya, ya sudah, stabil, aman semuanya. Mau di laut tersebut dibawa bagaimana, ya nggak akan terpengaruh dengan operasi kita mungkin yang paling ini angin jadi kalau angin besar biasanya untuk jack up, ya kita stop operation dulu sampai anginnya lewat dulu tenang baru bisa lanjut lagi tapi in principle uh, kedalaman air kemudian kondisi cuaca uh, ya kompleksitas daripada sumurnya juga gitu ya antara kita mau pakai rig ten, uh, tender rig assisted atau uh, jack up. secara biaya tender assisted memang lebih murah daripada jack up, dan itu menjadi preference memang kalau bisa dilakukan dengan tender assisted. Oke, okay, Jal. Baik, semoga menjawab. Uh, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Maulana Hafid. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi efek ballooning saat drilling seperti dynamic loss, static gain pada saat tim subsurface insist untuk tidak untuk tidak pompa LCM. Oke, okay, uh, saya mau jawab tapi saya takut teman-teman mahasiswa agak baloning itu apa, saya harus jelasin lagi. Saya simpen dulu, nanti kalau ada waktu kita balik lagi ke pertanyaan itu, Tinjal. Oke, okay. selanjutnya ya Pak, pertanyaan selanjutnya. Apakah wellhead di shallow water ditaruh di seabed atau subsea atau di mana, Pak? Uh, to tolong ulangin, sorry. Wellhead... Uh, Apakah wellhead di shallow water ditaruh di seabed, atau subsea, atau di mana? Oke, okay. umumnya kalau shallow water kita menggunakan fasilitas platform, saya bicara umumnya ya, artinya wellhead tersebut akan terpasang di platform atau anjungan lepas pantai. Namun, ada juga beberapa di daerah yang shallow water, memang eh, banyak pertimbangan-pertimbangan juga. Itu bisa ditempat, di Diletakkan sapsi wellhead Tapi secara umum Shallow water kita bermain di atas Wellhead itu diletakkan di platform Jadi surface wellhead, bukan sapsi wellhead Baik uh, Pertanyaan selanjutnya Pak Dari Saudara Arifandin Harjono Apakah setiap pengeboran di offshore mutlak harus ada fasilitas platform karena kalau itu sumur eksplorasi seandainya tidak ekonomis telah dibor tidak membuang biaya untuk platform ya ditanya mutlak tidak uh, tadi ada irisan juga dengan well seperti wellhead lah salah satu peralatan yang kita perlukan ketika sudah komplit sumur ya ada beberapa shallow water itu pakai subsea wellhead. Jadi dalam hal ini tidak diperlukan platform. Nah, terkait dengan sumur eksplorasi, namanya sumur eksplorasi memang ada resiko discovery atau dry. Nah, kalau discovery balik lagi bagaimana metode pengembangannya gitu ya. Apakah kita mau pakai platform atau pakai subsi juga. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut secara singkat platform tidak mutlak sebetulnya. Baik. Uh, sepertinya sudah jelas uh, Selanjutnya Dari uh, Pertanyaannya satu dulu Dari saudara Andi Nur Yang pertama bagaimana perbedaan Treatment jika terjadi Impurity seperti H2S Dan jika tidak terdapat impurity Seperti H2S Bagaimana treatment H2S dan tidak terdapat H2S, wah ini menarik nih Dan ini juga ada, saya simpan juga karena harus jelasin juga konsep H2S itu apa efeknya. Ini kayaknya perlu diatur lagi nih sesi tersendiri nih Astri atau ini Ratna. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan detail seperti ini bisa langsung ya. menghubungi Pak Jerry Tobing aja melalui link nya mungkin Pak. Ya silakan, silakan. Selanjutnya ada dari saudara Ramadan Hidayatur terkait soil boring belum kaki jack up berdiri di dasar lautnya biasanya berapa titik ya Pak soil boringnya apakah ada standarnya dan biasanya sampai kedalaman berapa? Oke okay. um, ada beberapa studi bahkan saya saya pernah alami juga soil boring satu titik pun juga bisa diterima oleh uh, pihak asuransi atau pihak rekontraktor ya ketika uh, uh, memobilisasi rig ke area pengoboran yang kita tuju. Nah tapi kalau secara teori ya textbook gitu ya kaki rig ada tiga mestinya tiga tiga kaki itu tuh dilakukan soil boring karena disitulah sebenarnya titik yang paling tepat untuk kita ngambil sampel. Nah, tapi ada kalanya cukup untuk untuk efisiensi gitu ya. Satu titik aja di tengah, karena radiusnya kan juga nggak terlalu jauh. Asumsinya hamparannya akan sama gitu. Jadi sampel itu sudah mewakili tiga titik yang akan kita lakukan, eh, yang kita perlukan untuk untuk memposisikan rig atau jackup. up. Gitu, Oke, selanjutnya dari Saudara Irfan Prasetyo dari Universitas Lampung. Saya ingin bertanya, apakah pernah ada konflik sosial dengan layan sekitar terhadap aktivitas pengeboran dan limbah pengeborannya biasanya dibuangnya kemana? Terima kasih. Oke, okay. baik. Menarik nih pertanyaannya Irfan nih. Konflik sosial ini jadi satu challenge ya sebenarnya untuk setiap kegiatan Uh, pengeboran di Indonesia nggak hanya di offshore, di darat pun itu menjadi tantangan tersendiri. Uh, makanya, perlu atau pentingnya sosialisasi dalam uh, proses perencanaan atau persiapan pengeboran, sehingga kita tahu isu-isu masyarakat itu apa, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka perlukan. Nah, terkait dengan limbahnya, limbah pengeboran, dalam hal ini cutting atau serbuk bor, gitu ya. Kita perlu urus yang namanya izin damping, izin membuang limbah pengeboran ke Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya, nah, menariknya, salah satu persyaratan dari Kementerian Lingkungan Hidup juga diperlukan sosialisasi ke masyarakat, artinya tidak semata-mata secara ilmiah saja, tapi aspek sosialnya juga dipertimbangkan sampai mereka bisa mengeluarkan izin damping. Izin damping di offshore pun. Ada beberapa kriteria yang mana tidak semua lokasi, khususnya kedalaman air, itu bisa atau diizinkan untuk membuang serbuk bor. Ada opsi, kalau memang dia terlalu dangkal, bisa merusak lingkungan hidup ekosistem di, di dalam laut. Itu biasanya limbahnya dikumpulin, kemudian dibawa ke darat, baru dibuang di tempat yang sudah ditentukan. Gitu, Jang. Uh, semoga menjawab Irfan. Baik. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, Pak, dari Sobat Offshore Jakarta. Izin bertanya, dimensi platform jack -up rig versus semi sub lebih besar yang mana ya? Jack up sama semi sub, lebih gede jack up, eh sorry, lebih gede semi semi sub. Tapi balik lagi ya, sebenarnya ini nggak ada jawaban uh, pasti juga. Masing-masing desain itu juga berbeda-beda, jadi kita harus lihat juga, lah, apa namanya, apalagi seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, ya. Tapi, in general, sap itu lebih besar biasanya, baik uh, mungkin untuk sesi Q&A-nya sampai di sini. Mohon maaf untuk para peserta yang bertanya tapi belum terjawab soalnya ini pertanyaannya banyak sekali Pak mungkin <laughs> nanti untuk pertanyaan yang detail yang seperti yang tadi yang belum sempat dijawab, atau pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin masih mengganjal, bisa langsung ditanyakan saja melalui link-in-nya Mr. Jerry Tobin mungkin di-connect dulu baru bisa kirim pesan oke okay. Oke, ya. Ya, semoga uh, apa yang saya bagikan bermanfaat ya. Terima kasih, Pak, atas materinya. Uh, selanjutnya yaitu pemberian e-certificate kepada Saudara Julian Iqbal dipersilakan. Eh uh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam semuanya. Uh, terima kasih kepada pembicara pada malam hari ini dan partisipasinya dalam acara SPI Webinar bersama dengan NR Class ini uh, sebagai bentuk terima kasih dari kami selaku panitia penyelenggara acara ini. Berikut adalah sertifikat uh, kepada Pak Jerry Tobing dimohon untuk bisa menerima sertifikat ini. Terima kasih. Uh, mungkin itu dulu uh, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, terima kasih kepada saudara Julian Iqbal dan Pak Jery Tumbing uh, sebelumnya mohon maaf untuk para para untuk para peserta bisa mengisi link yang sudah ada di layar untuk mendapatkan sertifikat mungkin untuk linknya ini bisa di drop di kolom chat untuk memudahkan para peserta. Uh, untuk link in Pak Jerry Tobing juga sudah ada ya di kolom chat. Jadi bisa diklik dan langsung dikonekin aja. Oke, okay, demikianlah acara kita pada hari ini. Untuk para peserta diharapkan untuk tetap berada di dalam room karena sebentar lagi akan ada sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi games berhadiah. Untuk sesi games, peraturan dan mekanismenya akan saya sampaikan. Untuk para peserta dapat langsung membuka web masing-masing dan membuka kahut dengan PIN yang sudah tertera ter pada di layar. 545 dengan format nama strip institusi. Contohnya, Angel strip UPN atau beta strip ITB, untuk para peserta silakan bergabung karena akan ada hadiah yang diberikan dari Nrk untuk tiga pemenang. Bisa langsung join aja di www.kahut.id. sekali lagi untuk para peserta dapat langsung join di www.kahoot.it dengan memasukkan PIN yang sudah tertera pada screen dan langsung bisa join dengan format nama strip institusi. Sudah ada 42 yang join, 44, Sekali lagi, akan ada hadiah untuk tiga orang pemenang dengan skor tertinggi. sudah ada 55 56 57 yang belum masuk langsung aja buka webnya lalu ketik www.kahoot.it dan masukkan game pin dan bisa langsung join dengan format nama strip institusi bisa langsung join dengan dengan link yang udah ada di kolom chat bisa langsung dibuka aja www.kahot.id mungkin kita tunggu sampai 20 lewat 33 sudah ada 67 orang Masih 70, 74. Yang belum bergabung langsung aja karena akan ada hadiah untuk tiga orang pemenang yang diberikan langsung oleh NRK. Sebentar lagi kita akan mulai. Uh, mungkin kita mulai karena udah pukul 20.33. Pertanyaan pertama, yang merupakan salah satu spesialitas dari NRK adalah... bisa langsung dijawab? Jawaban yang benar adalah e-learning. Pertanyaan kedua, Playground NRK di mana mempermudah praktisi mendapatkan tim, yaitu Jawaban yang benar adalah Ener Club. Benar atau salah, Ener Class adalah program Platform digital berisi ratusan kursus online, jawabannya benar. Pertanyaan selanjutnya yang termasuk ke dalam floating platform adalah jawaban yang benar, drill ship. pertanyaan kelima. ke Kedalam penge... kedalaman pengeboran shallow water adalah Coba nih yang benar, 150 meter. Berikutnya, rig check-up pertama kali dioperasikan setelah tahun? Sebelumnya sudah ada ya tadi di PPT-nya Pak Jerry. Dan jawaban yang benar adalah 1947. Pertanyaan terakhir, berbentuk semacam bar, tidak mempunyai propeller sendiri, harus ditarik dengan kapal tunda, biasanya memiliki tiga kaki, yaitu Jawaban yang benar, check up. Dan pemenang untuk Games Webinar NRK. Selamat kepada Kezia UPN di posisi ketiga. Di posisi kedua ada Tony Stark, APG. Dan posisi pertama ada Rabani dari UPN. Selamat kepada para pemenang dan terkait dengan hadiah dapat langsung menghubungi panitia. Terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti acara webinar dan terima kasih juga kepada Pak Jerry Tobi ilmu yang sangat bermanfaat dan juga sangat menarik. Demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penyelenggaraan acara ini. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasinya. Dan untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Amin. Akhir kata, saya Angelika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Waalaikumsalam. Wa thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, panitia ba dan ba thank you, Bang Jerry. Bang oh. Jerry, thank you Angel. Thank you teman-teman SPU Bang Jerry, thank you ya. Waalaikumsalam. Semuanya teman-teman uh, OPN, NRK sama semua yang hadir. Sampai jumpa lagi ya. Thank you. Terima kasih Pak Jerry. Thank you, Bang Jerry. Thank you, teman-teman semua. Thank you, Astri. Thank you, teman-teman UPN juga, ya. Thank you all. Bye. Gimana? Thank you, Angel, teman-teman SP UPN. Sampai ketemu di energi berikut. Bye-bye. Oke, terima kasih banyak semuanya. Aku end ya, teman-teman ya. See you on the next webinar. Bye-bye.